Rumah menyeramkan. Selamat pagi, Paman. Oh, selamat pagi, Fir. Dari mana lebah-lebah ini datang? Kenapa Paman Cada itu selalu menyetir berbahaya? Sarika, jangan pergi ke sana. Rumah itu menakutkan. Mereka bilang rumah itu ada makhluknya. Jangan! Cepat pakai kostummu. Anak-anak itu datang kemari. Tunggu apa lagi? Cepat! Kalian bukan makhluk. Kalian itu penjahat. Kita harus mengurusnya. Nak, kau jangan pergi kemana-mana. Kau tidak bisa membongkar rahasia kami. Karena itulah, kami harus menahanmu di sini. Dia mengubah Sarika menjadi burung merpati. Ayo lari! Kakek, tolong bantu kami. Ada apa ini, ha? Kenapa kau menangis? Hari ini, Sarika sedang bermain di Mungalau Tua. Makhluk itu mengubahnya menjadi burung merpati. Oh. Tolong kembalikan Sarika. Sudah. Jangan khawatir. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi di sana sebenarnya. Aku akan ikut kakek. Aku akan membebaskan Sarika dari makhluk itu. Kau memang pemberani, Fir. Aku juga pemberani. Aku akan pergi sendiri. Dan aku juga akan membebaskan Sarika dari makhluk itu. Ayo kita pergi ke sana. Kita tidak perlu takut, ya. Baguslah. Seluruh kota sudah ketakutan mendengar kisah makhluk itu. Tidak ada lagi yang berani mengunjungi tempat ini. Jika ada yang datang ke sini, maka rencana kita pasti akan gagal. Tempat persembunyian kita akan terbongkar. Aku punya ide, bos. Kita terus berpura-pura menjadi makhluk dan menakuti mereka. Mereka tidak akan berani datang kemari. Baiklah, pergilah kau. Bersiaplah memakai kostummu. Kita akan takuti mereka dengan kostum kita itu. Kalian tunggu di sini. Aku akan memeriksa tempat ini. Ayo cepat pakai kostum kalian. Kalau mereka tahu bahwa makhluk itu palsu, maka semua rencana kita pasti akan gagal. Ya. Kalian akan ditangkap polisi dan masuk penjara. Hei, tangkap kakek tua ini dan masukkan dia ke ruangan anak itu. Lihat itu, kakek berubah menjadi burung merpati juga. Kakek tidak mungkin berubah menjadi burung merpati. Kalian tunggu di sini, aku akan memeriksanya. Tidak, bukan kau. Aku yang pergi. Baiklah, kita berdua akan masuk. Kau dari depan dan aku dari belakang. Dan aku akan mengawasi posisi kiri dan kanan. Bagus, keledai pintar. Jam berapa sekarang, nak? Tolong!
katakan dulu jam berapa sekarang. Daripada mengatakan jam kepadamu, lebih baik aku berlari. Tolong! Tolong! Di mana dia? Payah sekali kau. Aku hanya bertanya jam berapa sekarang, tapi kau malah membuang waktu di sini. Ibu! Jam berapa sekarang? Tolong! Tunggu, Culbul. Dia bukan makhluk. Jangan lari. Tunggu. Bagaimana mungkin? Kakiku lari karena ketakutan. Lari. Apa ini? Aku tidak mengerti yang kau katakan itu. Itu bahasa keledai untuk mengusir makhluk halus. Baiklah, tapi jangan berlari lagi ya, agar aku bisa menangkap makhluk itu. Makhluk halus tidak akan pernah bisa ditangkap, Fir. Jangan bicara lagi. Biar aku panggil Jintu agar kau tidak takut lagi ya. Sebentar. Tuk Dinadin, namaku adalah Jintu. Katakan bos, apa perintahmu? Lihat itu, apa kau tidak lihat? Jintu cepat datang, singkirkan makhluk itu. Cepat singkirkan makhluk itu. Ada apa denganmu? Kenapa kau takut? Kau kan hebat. Tapi aku ini kan masih kecil. Aku takut dengan makhluk. Jintu-jintu datang. Cepat singkirkan makhluk itu. Singkirkan makhluk itu. Singkirkan, singkirkan. Jam berapa sekarang, nak? Makhluk asli, wah bahaya. Makhluk asli, oh, tidak. Lompatan yang bagus, tapi kenapa kau melompat begitu tinggi? Tunggu, aku akan menyusulmu. Bos, bos, mari kita pergi dari sini secepatnya, bos, ayo. Ada apa? Kenapa kau ketakutan seperti itu? Apa polisi datang ke sini? Bukan polisi, bos, tapi makhluk asli ada di sini, bos. Kita pura-pura menjadi makhluk, jadi makhluk yang asli datang kemari. Mengerikan sekali, bos. Cepat pergi. Hei, apakah kau sudah kehilangan akalmu itu? Makhluk itu tidak ada. Dia pasti berpura-pura menjadi makhluk itu untuk menjebak kita di sini. Baru kali ini aku mendengar ada yang mengatakan makhluk itu tidak ada. Kalian sudah cukup menakuti orang. Sekarang giliran kalian. Jangan maukan kami. Aduh, lepaskan kami. Tolong ampuni kami. Aduh, maukan kami. Lepaskan kami. Tolong, aduh. Jangan, lepaskan kami. Lepaskan kami. Ampuni kami. Aku akan mengampunimu. Oh.
Fir. Aku tahu kau akan menyelamatkan kami. Aku yang menelpon polisi. Bagus, Imli. Ayo, kakek. Ayo, Sarika. Ibu. Terima kasih, kakek. Terima kasih, Fir. Kalian sudah menyelamatkan Sarika. Ha 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 ha